Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bermajelis. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar yang diambil dari kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dari sekian banyak dosa besar, dan tentu kita juga sudah mengetahui bahwa ini dosa, ya, tapi kita tetap akan membacakannya supaya lebih mengenal lagi tentang bahaya dari dosa ini, sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa mengingatkan orang lain tentang dosa ini, yaitu dosa mencuri, ya. Itu dosa mencuri. Saya kira setiap kita nggak ada yang tidak tahu kalau mencuri itu memang dosa, ya. Tetapi apakah semua pencurian itu dianggap mencuri? Nah, ini kadang sebagian orang menganggap bahwa ada suatu perilaku yang sebenarnya mencuri tetapi dianggap tidak mencuri. Contoh gimana, Pak? Robin Hood. Gimana tuh Robin Hood? Mencuri dibagikan. Untuk dibagikan, untuk bersedekah, ya. Nah, kira-kira gimana tuh, Pak? Mencuri, ngambil harta orang lain, ya. Terutama orang lain yang dianggap zalim, Pak, ya. Kalau Robin Hood, para penguasa, para bangsawan diambil hartanya, ya, dengan mencuri, dicuri, lalu kemudian dibagi-bagikan. Boleh nggak, Pak, begitu? Ya, ada, Pak, yang begini sebenarnya. Yang begini ada juga. Ya. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, dalam hal ini, meskipun orang ini Robin Hood dan yang semisalnya, kalau Robin Hood sudah jelas ditolak, ya, sama Allah Subhanahu wa taala, dia kafir. Karena orang kafir itu apapun yang mereka lakukan dari kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, ya. Andai ada orang Islam, seorang muslim mengambil harta orang lain lewat mencuri misalnya, ya, dengan jalan yang tidak hak, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin umpamanya, kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan, ini tertolak. Kenapa? Karena niat baik itu enggak cukup sampai dilakukan juga dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik. Baik niatnya, baik juga caranya. Niatnya baik, caranya salah, caranya melanggar syariat, maka dia tertolak. Nah, ada satu pencurian yang mungkin ada sebagian orang menganggap dia bukan pencurian, yaitu meminjam dan mengatakan, kapan saya minjam? Saya tidak meminjam. Pura-pura lupa. Ya, minjam ke sini, minjam ke sana, pinjam lagi. Pas ditagih, oh saya pinjam ya? Saya lupa itu. Gitu. Dan tidak ada itikad untuk mengembalikan atau membayar. Orang seperti ini adalah pencuri. Penyakit, Pak, ya? Iya. Penyakit, ya, menipu orang dengan pura-pura lupa, atau bahkan dia mengatakan saya tidak meminjamnya, ya. Saya tidak meminjamnya, bahkan sampai bersumpah. Nah, orang seperti ini telah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelakunya seorang wanita. Ada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah, ya, wanita kabilah Makhzum, wanita Makhzumiyah, di mana dia adalah salah satu anggota dari kabilah terkemuka di sana.
punya kebiasaan seperti ini, meminjam ini, meminjam itu ke sana kemari, lalu kemudian dia mengatakan saya tidak meminjamnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang dilakukan oleh wanita ini sebagai pencurian, ya, sebagai pencurian. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa wanita ini harus dihukum dengan hukuman seorang pencuri. Yaitu apa? Hukum bagi pencuri, Pak, dalam Islam dipotong tangannya. Satu pergelangan tangannya, bukan satu jarinya, Pak. Pergelangan tangannya. Ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Allah berfirman, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangan mereka, dipotongnya sepergelangan, ya. Jazaa'an bima kasabana kalam minallah, sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allahu Azizul Hakim, Allah Maha Bijaksana dan Maha, Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Akan ditetapkan hukum pencuri baginya, ya. Lalu kemudian orang-orang melihat, wanita ini wanita bangsawan, orang terpandang, masa akan dihukum dengan hukuman seperti itu? Maka kemudian orang-orang merasa enggan untuk menetapkan atau untuk menegakkan hukum potong tangan kepadanya. Lalu kemudian terjadi desas-desus, gimana kalau kita minta keringanan hukuman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka melihat siapa kira-kira orang yang bisa dimintai pertolongan untuk menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hukuman wanita ini diringankan atau bahkan dibatalkan, tidak jadi. Lalu kemudian mereka melihat orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kira-kira, Pak? Orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Bukan Ali, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa orang yang paling mulia dari umat ini adalah Rasulullah SAW tentunya. Kemudian yang kedua siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar, Utsman, Ali, kemudian 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Kemudian ahli Badar, kemudian orang-orang yang hadir di di Bayat Aqabah, ya, bukan di Bayat Aqabah, apa, di Bayat yang di bawah pohon itu, ya, baru kemudian yang hadir di Aqabah dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, mereka melihat siapa nih yang paling dekat, Abu Bakar, tapi mereka enggak yakin kalau Abu Bakar mau melakukan itu. Karena mereka tahu adalah Abu Bakar orang yang tegas dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin ia mau minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diringankan hukuman bagi wanita ini. Lalu kemudian mereka melihat lagi siapa nih? Umar, apalagi Umar. Umar itu orangnya sangat tegas. Maka ia dikenal dengan gelar apa? Al-Faruq. Al-Faruq artinya orang yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Di hadapan Umar itu jelas, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, jelas, dan dia enggak berkompromi dalam hal itu. Jadi mereka melihat, enggak mungkin lewat Umar. Lalu kemudian mereka melihat lagi siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka mendapati kayaknya yang tepat itu Usamah bin Zaid bin Harithah. Karena Usamah ini anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya. Zaid bin Harithah ini orang yang amat sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah, sampai-sampai yang pernah dikatakan Zaid bin Muhammad. Jadi saking Nabi mencintai Zaid bin Harithah, ya, sampai-sampai Nabi menisbatkan anak ini kepada dirinya, Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian turun ayat Al-Quran
yang mengoreksi ini, bahwasanya nggak boleh, ya nggak boleh orang itu menisbatkan seorang anak kecuali hanya kepada bapaknya saja. Tidak boleh menisbatkan anak binnya itu kepada yang mengurusnya. Ini hati-hati, ya nggak boleh ada seorang anak misalnya dipungut, diadopsi, lalu kemudian dalam pencatatan ditulis ya binnya itu orang yang memungutnya, nggak boleh. Dan ini termasuk dosa, ya. Apalagi sampai misalnya ada kasus, ya, ada banyak kasus ini. Seorang anak diperlakukan dengan perlakuan yang dianggap tidak adil atau zalim oleh orang tuanya sejak kecil, lalu kemudian timbul dendam, timbul kebencian kepada bapaknya, lalu kemudian di biodata dia menulis binnya itu bukan ke bapaknya, tapi kepada orang lain yang dianggap lebih dekat kepadanya, entah itu pamannya atau siapalah yang dia inginkan. Ini adalah termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Disebutkan nanti di sini bahwa di antara dosa besar itu orang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Ya. Nah, di sini Zaid bin Haritha atau Zaid ini pernah dinisbatkan kepada Nabi SAW. Sampai turun ayat dalam surat Al-Ahzab, "Ud'uhum li'abahihim." Panggil mereka, nisbatkan mereka kepada bapak-bapak mereka. Ya. Fa illam ta'lamu, kalau kalian enggak tahu anak siapa ini, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu saudara-saudara kalian di dalam agama. Artinya Zaid ini orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid ini punya anak yaitu Usamah. Kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bahkan melebihi kecintaannya kepada Zaid. Maka kemudian orang-orang berpikir atau mengatakan, ah kalau begitu kepada Usamah saja. Kita minta Usamah yang bicara kepada Nabi SAW agar hukuman kepada wanita makhzumiyah itu ya diringankan atau dibatalkan saja. Lalu kemudian datanglah Usamah bin Zaid kepada Nabi SAW untuk meminta keringanan hukuman atau untuk dibatalkan saja hukumannya. Ya. Harapannya keputusan terhadap wanita itu dibatalkan sehingga wanita itu selamat dari hukuman potong tangan. Kemudian ketika hal itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerah, marah. Jadi ketika Usamah menyampaikan kepada Nabi SAW minta agar hukuman potong tangan kepada wanita makhzumiyah itu dibatalkan, Nabi SAW betul-betul marah, mukanya merah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau berani meminta keringanan di dalam hukum Allah? Ya, artinya enggak layak nih Usamah ini meminta seperti itu, meminta agar hukum Allah Subhanahu wa taala batal ditegakkan hanya gara-gara terdakwanya adalah seorang wanita terpandang. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, dengan khutbah yang jelas. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan ketika seorang yang terpandang di antara mereka mencuri, maka mereka tidak menghukumnya. Sedangkan apabila orang yang lemah mencuri, maka mereka pun menghukumnya. Nah, ini sebabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu adalah orang yang amat sangat berbelas kasih, mencintai umatnya. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun 'alaikum bil mu'minin. Ya, orang yang amat sangat besar rasa kasih sayangnya kepada umatnya Nabi SAW, dan beliau ini tidak ingin kebinasaan menimpa umatnya. Lalu kemudian Nabi memberitahu bahwa di antara sebab kebinasaan yang menimpa suatu umat, termasuk hal ini telah menimpa umat sebelumnya, yaitu apa? Minta dibatalkan hukuman kepada orang-orang terpandang. Ya.
Jadi hukum hanya ditegakkan kepada orang-orang lemah. Hukum hanya ditegakkan kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, yang tidak memiliki pangkat, gitu. Itu Pak ya. Berarti tinggal nunggu aja tuh hukuman Allah kayak gimana itu. Boleh jadi di antara hukumannya dicabutnya keberkahan ya di negeri kita ini. Kan kita merasa itu. Kita punya segalanya tapi begini-begini aja Pak ya. Saudi cuma punya minyak makmur. Ya kan? Kita punya segalanya. Tapi kita begini-begini aja Pak ya. Bahkan ada seorang syekh Pak. Ada seorang syekh dari Saudi datang ke Indonesia, tepatnya ke Makassar. Ya, dia jalan-jalan ditemani oleh orang Indonesia. Dia kaget loh. Di Indonesia itu segala sesuatu bayar. Ya. Parkir di sembarang tempat, mau pulang tiba-tiba ada orang yang kenal minta itu. Minta jatah parkir. Padahal orang ini siapa? Kita memarkirkan mobil atau motor itu kan bukan di tempatnya juga. Tempat umum, tempat pemerintah ya. Ya. Tapi minta gitu. Dan kita, sebagian besar kita gak enak untuk menolak. Ya, daripada ribut, bilang ngasih lah 2.000, 5.000 kan gitu. Ya. Bahkan kita ini mau buang sesuatu yang najis saja, buang najis dalam tubuh kita, kotoran, itu harus bayar Pak. Ya kan? Kencing saja harus bayar. Buang air saja harus bayar. Saya ini merasa heran. Lalu kemudian ia mengatakan, barangkali ini hukuman Allah kepada kalian karena hukum Allah tidak ditegakkan di negeri kalian. Di kami itu jangankan begitu. Ya, kita punya ini, punya itu. Ya, kami enggak pernah bayar apapun. Bahkan sekolah aja gratis kan gitu. Ya. Ini jelas-jelas mobilnya mobil kita, kendaraannya kendaraan kita. Diparkir bukan di tempat orang yang meminta uang itu tetap tapi diminta gitu. Subhanallah. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya bahwasannya di antara sebab binasanya orang-orang terdahulu adalah ketika hukum hanya diberlakukan kepada orang-orang lemah saja. Sementara orang-orang besar, para pejabat, orang-orang yang memiliki kedudukan, maka mereka ya kebal dari hukum. Hukum seolah-olah tidak berfungsi kepada mereka. Mereka mampu berkelit dengan berbagai macam alasan. Ya, bahkan tanpa rasa malu hukum itu dicabut darinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Ya, padahal beliau itu orang yang baik, orang yang jujur, sumpah itu enggak perlu kan gitu ya. Kan sumpah itu fungsinya untuk menguatkan ucapan, Pak ya. Biar lawan bicaranya percaya. Demi Allah kan gitu. Saya begini dan begitu. Supaya lawan bicaranya ya betul-betul yakin. Nah, di dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Ya, bersumpah meskipun semua orang tahu beliau itu enggak mungkin bohong. Beliau itu Shadiqul Masduq, orang yang jujur dan terpercaya. Nah, beliau mengatakan, ya setelah mengucapkan kalimat tadi, demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, akulah yang akan memotong tangannya. Ya. Beliau mengatakan demi Allah nih. Seandainya anakku yaitu Fatimah binti Muhammad mencuri, akulah yang akan memotong tangannya. Ya, Masya Allah. Inilah keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya nih anaknya mencuri, maka beliau sendiri yang akan menghukumnya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak akan memandang bulu di dalam penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun anaknya ini termasuk orang yang dimuliakan karena anaknya seorang nabi, kalau dia melakukan kejahatan di antara mencuri, Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Ini pun menunjukkan bahwasannya kemuliaan itu ya terletak pada ketakwaan. Anak seorang nabi sekalipun kalau dia bermaksiat
dan kemudian berhak ditegakkan kepadanya hukuman, harus ditegakkan hukuman, gitu. Oleh sebab itu orang ya meskipun dia keluarga Nabi, keturunan Nabi, cucu Nabi dan seterusnya, mereka tidak ada keutamaan atas yang lain kecuali kalau mereka beriman dan bertakwa. Meskipun mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku keturunan Nabi, tapi apa yang mereka lakukan bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh agama ini, bahkan bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh kakeknya yaitu Rasulullah SAW, maka kita wajib menolaknya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah komitmen dari Nabi SAW untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang bulu, dan seharusnya begitu juga hal ini diberlakukan oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala ini jangan ada rasa kasihan. Ya. Jangan ada rasa kasihan. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu hukuman bagi hamba-hambanya adalah untuk kebaikan hamba-hamba itu sendiri, untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya tidak bermaksud untuk menyengsarakan hamba-hambanya, bahkan sebaliknya mengangkat kesengsaraan. Orang-orang mau berpikirnya gini, Pak. Aduh, kejam sekali, ngeri sekali, sadis sekali. Orang mencuri dipotong tangannya. Atau kalau hukum itu ditegakkan di Indonesia, di sini nanti banyak orang yang tangannya potong. Gitu kan? Banyak orang yang tangannya hilang pergelangannya. Pemikiran seperti ini keliru, Pak. Sebaliknya, kalau hukum ini ditegakkan, maka orang yang akan mencuri, dia akan berpikir 1000 kali untuk mencuri. Maka dia akan mengurungkan pencuriannya. Sehingga terjagalah harta kaum muslimin. Ya. Kalau berpikir seperti tadi, seolah-olah kaum muslimin ini para pencuri gitu. Ya kan? Beratnya hukuman di dalam syariat itu agar memberikan efek jera bagi orang-orang yang menyaksikan hukuman, yang mengetahui hukuman. Iya kan? Kalau hukuman ini ditegakkan, orang-orang yang mencuri itu berpikir 1000 kali. Dia akan berpikir, kalau saya mencuri, hilang tangan saya. Kalau tangan saya hilang, maka akan luput banyak, ya, akan banyak luput kebaikan di dalam kehidupan. Karena kita ini hidup dengan tangan kita. Kita makan, kita minum, kita mengambil, kita menyimpan, kita membawa, menjinjing, dan seterusnya. Itu dengan tangan. Kalau tangannya nggak ada, susah kan gitu. Maka dengan hilangnya tangan, maka susah kehidupannya. Oleh sebab itu orang akan mengurungkan dari mencuri. Mengurungkan diri dari mencuri, yang otomatis harta kaum muslimin akan aman. Yang dihukumnya 1-2, ya, tetapi yang mengurungkan diri dari pencurian sekian banyak, sehingga amanlah kaum muslimin, harta mereka jadi aman. Inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa di antara tujuan tetapkannya atau ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka hifdzul mal, menjaga harta, ya, menjaga harta kaum muslimin. Saya sambung dengan yang nomor 22, ya. Kalau tadi dosa besar nomor 21 mencuri, yang kedua-dua adalah merampok. Apa bedanya mencuri dengan merampok, Pak? Kalau mencuri sedikit, kalau merampok banyak, itu. Nah, yang lain? Merampok itu melawan orangnya. Kalau nggak melawan? Itu, Pak. Itu bedanya. Kalau mencuri itu ngumpet-ngumpet, diam-diam. Ya, diam-diam, ambil, pergiin. Itu mencuri. Kalau merampok itu terang-terangan. Ya. Merampok, membegal itu sama. Itu terang-terangan. Ya. Bahkan di keramaian orang itu merampok. Hipnotis masuk ke mana tuh, Pak? Mencuri atau
Hipnotis itu dibuat orang nggak sadar, kemudian diambil barangnya. Allah alam, saya kira itu masuk ke mencuri ya, masuk ke mencuri. Karena orang yang dicuri itu nggak sadar, sama dengan orang yang tidak mengetahui hartanya diambil, nggak sadar juga ya, hartanya diambil. Nah, hukuman untuk perampok berbeda dengan hukuman bagi pencuri. Kalau pencuri itu dipotong tangannya, kalau untuk perampok, pembegal, hukumannya lebih berat lagi, Pak. Di dalam pencurian, kadang ada membunuh, tapi tidak banyak dalam pencurian. Tapi kalau merampok, seringnya sampai ada pembunuhan. Orang yang melakukan perampokan atau perampokan itu masuk ke kategori ifsad fil ard atau fasad fil ard. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, hukumannya bukan potong tangan. Perampok itu dia mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan menakut-nakuti dengan senjata. Bahkan para ulama mengatakan bukan hanya senjata, bahkan seandainya hanya sekedar tongkat, tapi fungsinya untuk menakut-nakuti orang lalu kemudian mengambil hartanya, itu juga termasuk merampok. Lalu apa hukumannya? Kalau dia, ini tahapannya misalnya yang paling ringan ya. Kalau dia sudah menakut-nakuti orang, lalu kemudian tidak terjadi perampokan karena keburu ada bantuan misalnya, hanya dia melarikan diri, lalu kemudian tertangkap, maka hukumannya, ini tetap dihukum. Hukumannya adalah yunfauna fil ard, diasingkan. Ya, diasingkan. Atau mungkin dipenjara kalau zaman sekarang ya. Dipenjara. Itu hukumannya. Padahal dia belum apa-apa, belum mengambil hartanya. Tapi perbuatan dia dengan memberikan rasa takut kepada orang lain, menakut-nakuti dengan senjata, maka dia harus dihukum kalau tertangkap. Yaitu diasingkan atau dipenjara. Yang kedua, kalau dia menakut-nakuti lalu kemudian mengambil hartanya ya dengan ancaman pastinya, lalu kemudian tertangkap, maka dia dihukum dengan potong silang. Dipotong tangannya, yang kanan, lalu kiri, kaki kirinya. Tangan kanan, kaki kiri. Ya. Ya, Pak? Ya. Fir'aun. Ya. Kepada ini, kepada tukang sihir yang masuk Islam, ya. Karena setelah tukang sihirnya menyaksikan mukjizat Nabi Musa, tukang sihir itu tahu bisa membedakan sihir dan yang bukan. Mereka yakin apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Lalu kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa, Fir'aun marah, lalu kemudian tukang sihir itu disalib oleh dipotong silang oleh Fir'aun. Nah, kembali bahwa kalau dia mencuri merampok lalu kemudian tertangkap, maka dipotong silang. Lalu bagaimana kalau dia membunuh dan mengambil hartanya? Ya, karena kadang-kadang ada yang suka melawan kan? Ada yang suka melawan. Lalu kemudian dibunuh. Orangnya dibunuh, hartanya diambil. Maka perampok ini jika tertangkap, hukumannya adalah disalib dalam keadaan dipotong silang tadi. Dipotong silang, lalu kemudian dibunuh dan disalib. Dan dipertontonkan kepada kaum muslimin selama tiga hari jadi pajang ininya apa mayatnya itu biar jadi pelajaran buat orang-orang ya supaya tidak melakukan kejahatan yang berat ini. Coba Pak bayangkan kalau para begal itu digitukan di negeri kita ya, merinding orang-orang dan akan menjaga orang lain dari melakukan hal yang sama. Saya dapat kiriman video dari teman yang sekarang lagi membuat proyek sosial di Afghanistan. Ya. Afghanistan ini setelah merdeka ya setelah penjajahnya pergi. Ya, kemarin kan selama 20 tahun dijajah sama Amerika dan konco-konconya, Pak ya. Nah, sekarang Taliban kembali berkuasa, ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di sana. Nah, kemarin itu ada kasus, sebenarnya ini kasus lama sering terjadi, ya terutama ketika pasukan Amerika ada di sana, yaitu penculikan anak-anak lalu kemudian diambil organ tubuhnya untuk dijual. Jelas ini adalah kerusakan di muka bumi.
Nah, ini kategori kerusakan di muka bumi. Lalu kemarin kejadian lagi. Kejadian padahal Taliban sudah berkuasa. Orang ini ditangkap, lalu kemudian dibunuh dan mayatnya digantung. Ya dipertontonkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, biar jadi pelajaran bagi yang lain, inilah hukuman yang setimpal bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Yang kita lihat itu dampaknya apa ya? Dampaknya bukan aduh kasihan kepada satu orang lalu kemudian mengorbankan banyak orang. Ya, maka kita lebih harus kasihan kepada orang banyak. Ya. Lihat dampaknya setelah orang yang dibunuh lalu kemudian dipertontonkan jenazahnya, mayatnya, maka orang-orang yang menyaksikan akan merasa takut dari melakukan kejahatan yang semisal. Nah, inilah hikmah dari beratnya hukuman bagi para perampok. Ya, ini hikmah dari beratnya had bagi kasus kejahatan perampokan. Kemudian ayat ini kelanjutannya adalah illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang tobat sebelum ia tertangkap. Ya, untuk orang-orang yang bertobat sebelum tertangkap ini ada khilaf para ulama, pembahasannya cukup panjang ya. Tapi kita fokus ke kejahatan dan hukumannya. Jadi mencuri dan merampok ini termasuk dosa besar ya, bahkan untuk perampokan ini termasuk kategori merupakan kerusakan di muka bumi, sehingga kita lihat hukumannya begitu begitu berat. Hadirin rahimakumullah, di dua pembahasan ini kita melihat pertama besarnya dosa mencuri dan merampok. Oleh sebab itu sekecil apapun jenis pencurian kita wajib untuk meninggalkannya, menjauhinya ya. Lalu kemudian yang kedua kita melihat bagaimana hukuman Islam yang adil dan memberikan maslahat yang banyak buat umat ketika hukum ini ditegakkan. Ini barangkali dua poin dari dosa besar yang kita baca di pagi hari ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.